Penjaringan aspirasi warga yang dilakukan oleh anggota Komisi ADPRD Provinsi DIY digelar di Balai Desa Sentolo Sabtu siang. Selain dihadiri oleh jajaran Muspika, puluhan warga maupun pedagang pasar juga nampak mengikuti acara tersebut. Sedangkan anggota Komisi ADPRD Provinsi DIY mendapatkan sejumlah aduan dari warga maupun pedagang dari adanya rencana relokasi pasar Sentolo oleh pemerintah kabupaten. Mereka meminta agar wakil rakyat dari Kabupaten Kulon Progo memperjuangkan aspirasi warga maupun pedagang pasar Sentolo sehingga keberadaan pasar tersebut tidak dipindah. Sementara menurut anggota Komisi ADPRD Provinsi DIY Ahmad Subangi, rencana relokasi pasar Sentolo harus dipertimbangkan dengan matang. Selain itu, pemerintah kabupaten juga harus berkomunikasi dengan warga maupun pedagang agar tidak menimbulkan korban. Tindak lanjut secara realnya apa Pak nanti kira-kira? Saya belum bisa, karena ya, yang penting pendekatan pembicara. Saya belum bisa menentukan mana yang sebenarnya harus dilakukan, karena saya juga belum banyak data. Kemudian pasar apa percontohan itu, ya kalau memang betul-betul baik, ya mau dilakukan. Tapi kan ada alternatif-alternatif yang bisa ditemukan. Tidak harus memindahkan atau harus, yang penting jangan sampai ada korban. Kalau kami ya pendekatan psikologis tentang karakter orang yang berdagang itu harus sangat diperhatikan. Itu yang penting. Orang yang berjualan dan pembeli. Dari Kulon Progo, Bisma Barata, Andi TV.